Persatuan Sindrom Down Malaysia, PSDM, telah ditubuhkan atas inisiatif Kumpulan Sokongan Ibu Bapa untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan dan keluarga mereka. PSDM telah berdaftar dengan rasminya pada 11 Mei 2001. Terletak di Bandaraya Kuala Lumpur, PSDM adalah sebuah pertubuhan sukarelawan kebajikan masyarakat Malaysia sebagai pertubuhan di peringkat kebangsaan yang menjaga kebajikan individu sindrom Down serta keluarga mereka. Di sini, latihan vokasional turut disediakan bagi golongan remaja yang melatih mereka bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Antara aktiviti mereka pada bulan puasa adalah membuat kuih raya dan akan dijual bagi menjana pendapatan bagi persatuan itu sendiri. Selama ini pulang-pulang seterusnya, kita orang buat frozen food tau. Macam karipap, popia. Lepas tu kita offer pada parent-parent. Parent pula bagi tahu pada kawan-kawan dia. Jadi alhamdulillah kita dapat menjana lah dengan keuntungan juga lah kan. Apa ni sambil membantu PSDM. Di sini juga terletaknya pusat jagaan harian yang menyediakan program intervensi bagi kanak-kanak ini. Antara intervensi awal yang ditawarkan ialah fisioterapi, terapi pertuturan, terapi fizikal dan program pembelajaran sebelum ke sekolah. Seawal jam 9 pagi, kanak-kanak ini akan dikumpulkan dan membuat morning circle dalam membantu mereka untuk bergerak lebih aktif. Morning circle adalah salah satu cara untuk membantu meningkatkan deria rasa anggota badan kanak-kanak itu. Bagi kanak-kanak yang belum boleh berjalan, patterning adalah salah satu aktiviti yang wajib dibuat sebanyak 80 atau 100 kali mengikut spek terapi yang dibuat di bawah pengawasan doktor pakar dan ibu bapa. Patterning dilakukan bertujuan mempertingkatkan kekuatan dan perkembangan otot bagi membolehkan kanak-kanak ini merangkak, duduk dan berdiri. Aktiviti ini tidak semestinya dilakukan bagi setiap kanak-kanak sindrom Down kerana sesetengah dari mereka mempunyai badan yang sangat lembut yang membahayakan diri mereka. Itu terapi untuk menguatkan otot-otot dan juga tulang pada anak-anak sindrom Down yang berumur bawah pada 2 tahun. Jadi sebelum kita menjalankan terapi patterning ini, kita perlu mendapatkan nasihat daripada doktor pakar kanak-kanak setiap anak-anak yang sindrom Down ini supaya mereka boleh membenarkan atau tidak membenarkan terapi patterning ini boleh dijalankan di pusat jagaan harian ini. Ini adalah penting memandangkan setiap individu sindrom Down mempunyai masalah kesihatan dan juga struktur otot yang berlainan. Jadi patterning ini kita akan hanya jalankan sekiranya anak ini adalah anak yang sindrom Down yang tidak ada masalah otot dan tidak ada masalah tulang. Di sini terdapat pusat intervensi yang menyediakan 3 kelas berbeza bagi 3 kategori kanak-kanak yang berlainan. Mengikut kesesuaian mereka, salah satu darinya adalah Toddler Learning Program yang mempraktikkan fine motor dan cross motor dengan menjalankan aktiviti brushing bagi meningkatkan deria rasa kanak-kanak sindrom Down. Selain itu, bagi kanak-kanak yang meragam, mereka akan dimasukkan ke bilik multisensori khusus untuk beberapa jam bagi menarik fokus mereka. Kelas ini hanya dibenarkan satu murid satu sesi sahaja. Lampu-lampu dan peralatan di bilik ini bertujuan untuk memberi stimulasi deria dan mempertingkatkan perkembangan minda mereka. Mak dia lah. First dia lahir tu kita pun tak suspect dia Down syndrome lah. And then bila dia anak pertama kan. And then bila dia lahir tu belum tahu lagi dia tu Down syndrome ke. Tapi sebelum lahir tu adalah macam komplikasi sikit macam lilitan kepala dia tu lebih kecil daripada baby yang normal. Program intervensi awal kanak-kanak sindrom Down sangat penting untuk perkembangan diri mereka.
Ibu bapa sangat digalakkan untuk menghantar anak-anak ke pusat ini untuk mendidik dan membantu mereka untuk mengurus diri, berdikari, bertanggungjawab dan menghargai proses pendidikan sepanjang hayat. Di samping itu, ia membantu ibu bapa dan penjaga bagi memahami dan menangani keperluan dan masalah kanak-kanak istimewa ini dengan lebih baik.